Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Yang pertama diduga akibat kebocoran gas, sebuah rumah makan di Blora, Jawa Tengah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun salah satu karyawan ditemukan pingsan. Sebuah rumah makan di Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Jawa Tengah terbakar pada Minggu pagi. Menurut saksi mata, kebakaran berawal saat karyawan yang sedang memasak mengganti tabung gas yang sudah habis. Namun saat mengganti tabung, terjadi kebocoran dan langsung disambar api. Dua petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api. Namun perabot rumah makan ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ditangani Polsek Kunduran.